cantik. Au! Apa yang kos? Pai, badan lu berat banget, Pai. Iya, apaan sih? Berat, Pak. Berat, berat. Abang nggak sanggup, Pai. Upaya bawa motornya biar abang naik taksi. Sendiri sana. Kok bisa? Tadi kan berat. Jangan-jangan. Kok bapak pajak orangnya terbalik sih? Pak, pak. Pajak orangnya terbalik tuh, pak. Ngomong aja lu, ah. Masih mending korannya kebalik daripada pala gue yang kebalik. Pak, ngomong jangan begitu, pak. Tak kejadian, kepala bapak terbalik beneran loh. Mana bisa. Dada aja loh. Wah! Pak! Hah? Palanya beneran kebalik, pak! Aduh! Mulut gue di atas mata gue nih, pak Weh. Makanya, pak. Bapak kudu introspeksi diri. Masa pak bacanya koran, udah tua tuh bacanya Al-Quran. Tak kalau tanya malaikat, pak. Masa tanyanya koran, pak? Kan yang tanya baca Qurannya, pak. Paling-paling juga koran isinya gosip. Pak, nih pak, kalau sama anak, pak, harus sayang. Yang ngedoain bapak kan anak. Lu ngomong aja lu, kayak ustaz gak dibayar lu, ah. Bantuin bapak nih, balikin lagi. Aduh gimana nih? Iya, Ijar tolong. Balikin. Iya. Gak ada baktinya sama orang tua lo. Yang bener dong, ah. Lo gak ikhlas sih nolong orang tua lo, ah. Lo ngajar lo, gak ada amal sama orang tua. Aduh, udah. Lo tarik dikit. Udah ya, pak. Apa sih kalau ngomong suka begitu, yang enggak-enggak. Akhirnya kejadian beneran, kan? Maafin bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rabi bin Mustafa balik mako sirana wa filana mama doya wasia karomi. Hari gini dan kaki capek. Capek nyampenye. Biarin aja. Dan kaki kita lebih sehat, ya kan? Betul. Ya. Ya, bilang aja sepeda lu rusak kan? Kau ngeles aja sih bisanya. Kalau kurang asin, batu cincin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ale boleh duduk? Tafadhal. Alhamdulillah. Tafadhal. Ijlis. Apaan sih? Fahaluk. Sese. Sese bahasa gue dong. Hai Fahaluk. Hair. Orang ngepe air aneh yang cembat. Maksud aneh kemari, aneh ingin menawarkan barang dagangan aneh. Sudah siap lihatnya? Ente tahu banget kalau aneh hobinya batu. Kebetulan Ji. Mau tahu namanya Ji? Namanya? Boleh. Ini cincin dari Arab. Khusus dicari selama 60 hari. Namanya susah. Apa tuh? Cincin hijau. Bagus banget. Kira-kira berapa harganya nih? Ah, how much that it cost? Ente jangan menghina Ane, Ji. Ane bukan penjual, tapi Ane pedagang tukar tambah. Jadi kalau ente punya cincin yang kepake, boleh tukar tambah sama Ane. Dan kalau ada duit, boleh ditambahin. Komplak nih Arab. Ane mau tukeran aja dah. Nah kebetulan
anak aneh si TB itu punya batu cincin. Suka dibawa-bawa, kayaknya gak kepake. Gimana kalau kita tukeran? Boleh. Bokra gak mau. Mana cincinnya? Bentar ya, aneh cari. Ya. Ruang untuk masuk perangkap. Hihihi. Ini dia. Ani lihat. Boleh. Waduh. Ahlan wasalan. Maaf Ji. Ini cincin jelek sekali. Ani enggak suka. Ani balikin saja. Tapi kalau Ani maksa, Ani coba. Pas. Kalau gitu Ji. Wah, ada sapi terbang loh. Mana tuh orang? Astagfirullahaladzim. Datang assalamualaikum. Pergi dia ngucapin salam. Berhasil ya. Saatnya ngambil cincin. Cincin ini milik gue. Cantik juga. Gasak! Pok, anaknya lucu ya. Iya. Lo manggil apa barusan ke gue? Bapak. Iya. Yang salah nih. Gue bukan bapak lu. Bapak lu gak tahu siapa. Ini lagi siapa nih? Abang, ini cantik. Dia ngomong gitu kok gak enak, ngilu dengernya. Cantik dari mana kayak gini? Aduh. Ih, anak kecil juga. Bapak udah lupa ya sama Joni. Aduh, plek kerupuk. Mana kuping lu? Hey. Gue itu bukan bokap lo. Hey. Abang tega ya. Aduh, ngilu banget gue dengernya. Gue bukan suami lo. Kabur. Aduh, lepasin gue. Lepasin. Kita-kita malas bergaul sama kalian. Orang susah semua. Waduh. Coba. Yuk. Kebut, bos. Kebut, bos. Terus, ini biarin aja. Bunda kenapa? Butuh bantuan Kak Cantik ya? Oh, tenang aja. Suruh aja teman-teman Tuan Muda tutup mata. Oke deh. Ya, Be. Dia udah duluan, Be. Kita kebalap sama dia. Iya, Be. Uni, Intan, kamu sabar aja. Nah, gini aja. Kamu berdua merem dulu. Kita baca doa di dalam hati. Allah pasti kabulin doa kita. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan dengan cantik. Boleh, lu mau nanya apa, Be? Ustaz, emang benar ada jin dan juga ada jin muslim. Betul, Be. Allah Subhanahu wa taala selain menciptakan makhluk yang bernama manusia, yakni jin, iblis atau setan. Nah, jin ini ada yang muslim dan jin juga ada yang kafir. Dan jin juga sama kayak manusia, dia bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Tuh, itu kan si TP bukan sih? Iya, Bos. Naik apa dia kesini? Kok bisa sampai duluan sih? Waduh, jangan-jangan dia bisa ngilang, Bos. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Ntar kita balas, yuk. Yuk. Kemana lu? Seolah. Gak usah, ayo kita cepet. Yuk. Nah, kalau iblis atau setan dilaknat oleh Allah, ini makhluk. Dikeluarin sama Allah dari sorga lantaran menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, begitu ya, Bang Ustaz. PR apaan Tuan Muda? Belajar IPS, Kak. Tentang peta. Oh, tentang peta. Oke, Kak Cantik bantuin. Kak Cantik mau coba jadi guru. Nih, lihat nih. Kak Cantik mau tanya ibu guru. Lihat dengan cantik. Nah, kan? Jadi, di bumi itu terdiri dari benua-benua. Nih, ada benua Eropa.
Eropa. Terus ada benua Amerika. Kalau Afrika? Afrika sebelah sini, tuh Afrika. Suara si Tebe ngomongnya siapa ya? Kalau kita ada di mana, Kak? Kita mah ada di Asia, kan di Jakarta. Kak, Irak ibu kotanya di mana? Irak? Irak tuh di sini nih, Tuan Muda. Nah, ibu kotanya itu Baghdad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tebe anak soleh, anak bapak. Kok ngomong sendiri, ngomong sama siapa? Kalau bapak. Oh. Ya udah dah, kalau gitu bapak keluar ya. Tapi jangan lupa sebelum bobo berdoa dulu sama Allah, ya. Iya, Pak. Udah ngantuk tuh, ya. Pak. Coba doa, ya. Iya, Pak, iya, Pak. Nah, Tuan Muda ngerti kan semuanya? Iya, Kak. Selesai dengan cantik. Jadi gitu, Tuan Muda. Kita itu tinggal di Indonesia, ibu kotanya di Jakarta. Kalau Kak Cantik, rumahnya di mana? Kalau Kak Cantik mah bisa tinggal di mana aja. Tapi yang paling penting Kak Cantik suka tinggal sama anak yang soleh dan pinter kayak Tuan Muda. Udah, sekarang Tuan Muda tidur aja. Pera udah selesai kan? Kasih Kak Cantik dibantuin Tebe. Sama-sama Tuan Muda. Mau bobo dulu ah. Oke. Okay. Kita main adu penalti ya. Siapa yang banyak skornya, dia lah yang menang. Oke, tapi kalau aku yang menang apa hadiahnya? Terserah lo. Ah, kalau aku menang, hadiahnya kamu jangan jahilin aku, Intan, Boni, dan teman yang lain-lainnya. Oke? Iya aja dah. Janji? Janji. Ikutin aturan ame sunnahnya. Dengar ikut.
sir setan. Tebet tebet tebe anak soleh, bagimu dalam cinta hidupnya. Tebet tebet tebe anak soleh, terus indah angkat emaknya. Tapi ini akhir zaman. Bagus. Kalau nggak mau ngasih cincinnya TB, lihat. Ya Allah, tolong TB ya Allah. Waduh, gawat. Tuan Muda, Tuan Muda. Tenang Tuan Muda. Kak Cantik bantuin ya. Sekarang Tuan Muda ulurkan tangan Tuan Muda. Lakukan dengan cantik. Kayak bau si cantik. TB, serahkan cincin. Bawa tampar lu. Mau ngapain? Bingung jangan kok malah duduk. Kok orang ngomong-ngomong ke peristian lah. Tadi maunya itu apa? Alah ngomong apa sih? Ini regane mahal ngerti ora? Iya. Dipikir takut nyong lah. Gua kasih tahu ya sama lo. Kita kali ini kagak bakal kalah. Tanah, ini bumerang. Bumerang sakti. Sekali lempar bisa balik lagi. Iya bos, masa kita kalah terus sama si TB? Nih, kita coba ya. Ayo bos, lempar. Ayo bos. Nolnya tuh, keren kan? Iya bos, hebat. Terus baliknya gimana tuh bos? Kecil, gampang. Gimana? Iya, balik bos. Balik kan? Keren juga ya bos ya. Kayaknya yang coba-coba, lawan gua. Sali selatan. Nah, itu dia sasaran kita. Hai bos, lempar lagi. Iya bos. Itu 1, 2, 3. Lempar. Itu kumpet. Ayo. Salim salaman taman alasan. Waduh. Mana bos? Umrah sama TV-nya bos. Iya bos, kok gak ada? Emang gue tahu. Coba kita panggil. Waduh. Kok kencang banget sih bumerangnya? Iya bos, gimana nih? Pusing kepala gua, pusing. Tua gapat. Satu, dua, satu. Apa-apaan lu, senam apaan lu? Kayak ikan lele mau ditimbang aja. Yang bener ah. Ganti lupa. Baru mulai pak. Ya pak, kayak cacing panasan bang Jer. Ini. Udah, ganti. Lupa. Lupa. Ini terus dulu deh pak. Ayo serius ya. Ikutin Ulfa ya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Asik. 5, 6, 8. Ulfa stop. Waduh lu kecil lahir di gendang kali ya. Dangdutan lagi. Minggir nanti. Ngaco aja lu. Olahraga begitu gak sadar buat kesehatan. Gerakannya tuh yang udah dimengerti.
Nih, ini karangan bapak. Senam ala Bangdul, judulnya senam Yaop. Jalan tepat. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Op, op, op. Op, op, op. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Op, op, op. Tukang parkir, Pak. Ah, jangan lihat tukang parkirnya. Penting ya op, ya op, ya op. Udah tenang aja. Nih, olahraga transportasi. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Op, op, op. Op, 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 op. Aduh, cantik aus. Bapak mau minum gak, Pak? Cantik aus sih. Aduh, kok jalan, Pak? Bapak, kok pergi? Aduh, cantik lupa. Cantik kan gak kelihatan ya? Aduh, cantik. Maaf deh tuan muda, Kak Cantik kan juga pengen menjaga kebugaran tubuh biar tetap cantik tahu. Alaus bilang dong. Tuh, papa jadi pingsan tuan numpang jalan sama Kak Upah. Jadi gimana dong tuan muda? Taruh. Oh iya lupa. Ya udah, kita bikin mereka lupa aja kalau ngeliat gelas terbang. Oke? Oke deh. Lakukan dengan cantik. Olahraga lagi. Udah pagi. Baswi. Ojek. Jalan kaki. Mbak, air pucing, Mbak. Aduh, enggak. Perasaan tadi gelasnya naik ke atas dah. Hah, kayak terbang dah, Jer. Enggak ada, Bapak. Ulfa juga tadi kayak berasa mimpi, Pak. Iya, Pak. Tadi itu gelas terbang, Pak. Aduh, bulu kuduku bangun. Aduh, jangan nakut-nakutin dong, Pak. Oh, iya, bener, Pak. Bener, Pak. Tenang aja, Tuan Muda. Nanti juga mereka lupa. Masuk. Dulu ah. Jangan beraksi. Oh, Jana gak kapok-kapok ya. Gampang banget ngambilnya. Minta ini dikerjain. Lakukan dengan cantik. Aduh. Ini pasti kerjaan si cantik. Mana cantik? Gak ada. Berhasil. Wah, nakal. Zip. Cincin tapi kemana? Tapi taruh sini dah. Ya Allah, aku buat perlindunganmu ya Allah. Ya Allah, gimana nasibnya Kak Cantik? Gak apa-apa sakit. Yang penting cincinnya sekarang milik gue. Cincin milik gue sekarang cantik. Berarti lu harus mengabdi pada Abu Jana. Bukan dengan cantik. Apaan nih? Kok jadi berubah kayak gini? Yang penting cincinnya sekarang milik gue. Cincin milik gue sekarang cantik. Berarti lu harus mengabdi pada Abu Jana.